Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk video belajar mobilnya Mbak Inunnya kita tunda dulu. Ini kita mau belajar belok lagi nih. Ini ada gang ini di depan ini, yang ada tembok kuning itu. Ini coba kita belok kemari ya. Ini harus sambil mepet ke kiri. Jadi supaya dapat, ini lumayan kecil nih jalannya. Nah, ini di sini. Ini keuntungannya sih di sini agak ada lebihan semen ya. Jadi sudutnya itu. Jadi sisi kanan itu terbantu, tidak ban kanan belakang itu terbantu, tidak terprosok di parit. Itu kalau dari sana sih agak susah itu beloknya. Oke, kita coba ya. Atau bisa kameranya ke apa ya? Keluar biar lebih kelihatan dari depan dulu, nanti baru ke sana ya. Oke, buka dulu. Oke, baru ke sana Nay. Dari sana. Oke, kita mulai belok di sini ya. Ini lihat nih. Ini kira-kira mau sejajar dengan jalan, sudut jalan itu baru kita putar setir. Nah, di sini bisa kita putar setir. Oke, kira-kira spion ya. Spion hampir sejajar lah karena di sana sempit. Oke, bismillah. Agar bumper kiri depan aman, kita harus perkirakan jarak dari kita duduk ke tembok sudut jalan itu sekitar 2 meter. Bisa kita lebihkan sedikit lagi karena di depannya tadi kita lihat ada tong sampah dan pot bunga. Sedikit balas ke kiri untuk meluruskan arah mobil agar roda kanan belakang tidak terprosok ke parit. Turunkan arah spion kanan agar dapat melihat posisi roda kanan belakang. Di situasi begini kita harus mengkombinasikan gas dan kopling agar dapat maju perlahan. Perhatikan posisi roda kanan belakang, balas ke kiri sedikit jika terlalu mepet ke parit. Setelah roda kanan belakang lolos, bisa kita mulai putar setir kanan secara bertahap agar bumper kiri depan tidak membentur pagar. Kemudian balas ke kiri untuk meluruskan mobil menyesuaikan dengan arah jalan. Nah, ini tadi memang harus gantung kopling karena kita harus menstabilkan gerak mobil sesuai dengan kebutuhan kita. Sebentar, ini masih kita gantung kopling. Karena kalau dilepas ini jadi laju begitu. Nah, begitu. Jadi kita. Oke, Naila, silakan naik. Oke, ini masih jalan kecil ya. Ini kira-kira paling ini untuk simpangan atau selisihan atau berpapasan dengan sepeda motor aja juga susah nih. Ini kita naikkan lagi spion kanannya. Nah, oke. Jadi space-nya cuman kira-kira segitu. Naikkan kaca dulu. Nanti kita coba ini putar balik ya, kita berbelok ke arah sana. Nah, kita ambil kiri dulu. Nah, kita mau belok kiri, jadi kita mepet ke kanan maksudnya gitu. Oke, lihat kiri kanan, aman, sejajar spion, ambil ke kiri. Nah, luruskan, baru mundur. Kita bisa ambil ke kanan karena kita mau belok ke kiri nanti ya. Oke, kelihatan tuh di spion ya, cukup. Oke, ini sejajar spion, kita putar setir ke kiri. Oke. Oke,
tadi itu kita ambil dari sebelah kanan berbelok kiri, nah itu lebih sulit karena ada tembok di sudutnya. Di sisi kiri mobil itu lebih dekat ke tembok. Kalau mau berbelok ke kanan ini juga susah ini. Tadi ada drum, ada pot bunga lagi. Kita harus ke sana. Susah. Jadi kita ambil kiri aja. Oke, ini harus pelan-pelan karena tidak kelihatan nih. Oke. Sejajar spion mulai kita putar setir ke kiri. Oke, mantap. Oke, kita coba sekali lagi ya. Ini kita akan putar balik dulu di sini. Jadi kita maju dulu ke sana, agak sedikit mepet ke kanan, baru mundur, baru balik arah. Oke, kita kanan sedikit, perhatikan spion juga. Oke, cukup. Baru mundur dan sedikit-sedikit ke kanan, sedikit demi sedikit ya, bertahap. Astu, hati-hati ada batu, tangga, masjid. Oke, sabar, ada sepeda motor. Oke, kita putar ke kanan, ke kiri pul. Yo. Kita akan coba lagi ya di tikungan jalan sempit itu. Jalannya kalau yang ini sih ini juga susah kalau mau selisihan atau berpapasan. Harus pelan-pelan. Jalan yang ke kanan itu yang memang sempit betul. Nah, di sini ya, nih, turun lagi nih. Biar jelas. Oke. Ini kita pakai teknis tengah kopling. Oke. Hati-hati itu ya, sudut kiri dan ini juga sudut kanan. Sebelumnya tadi kita harus mepet ke kiri. Oke, jalan perlahan. Begitu spion hampir ke sudut, baru kita putar full ke kanan. Sedikit balas ke kiri agar roda kanan belakang aman tidak masuk ke lubang. Posisikan spion kanan agar dapat melihat roda kanan belakang. Setelah roda kanan lolos, balas ke kanan lagi agar sudut bumper kiri depan lolos. Terakhir, balas ke kiri untuk meluruskan mobil dan menyesuaikan dengan arah jalan. Oke, sekian video kali ini.
Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.